wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore Bu. Masih semangat adik-adik? Semangat. Masih semangat? Semangat. Mana yel-yelnya? Coba saya mau dengar dulu, kalau memang masih semangat, mana yel-yelnya? Ini gabung ya, beberapa jurusan ya. Coba yel-yel yang jadi satu ada enggak? Coba saya dengar dulu, mana yel-yelnya? Biar kita semangat dulu. Ayo, ayo. Yuk. Jadi kita bangkitkan dulu semangat kita ya dengan yel-yel. Coba saya ingin dengar. Oke? Satu, dua, tiga. Yang masih apa-apa mana? Yang semangat, semangat ya, generasi muda itu harus semangat. Oke. Latihan. Kami dari tim orientasi perpustakaan. Kemudian apa sih perpustakaan itu? Coba kalian di sekolah mungkin sudah kenal yang namanya perpustakaan. Mungkin ada di sekolah-sekolah kalian di SMA yang sudah punya perpustakaan. Dan saya tanya sekarang, siapa yang sering ke perpustakaan? Boleh saya tahu? Coba. Siapa yang semasa sekolah SMA-nya sering ke perpustakaan? Cuma dua orang, sedih deh, sedih. Siapa yang sering ke mall? Siapa yang sering ke mall? Nah, pasti banyak yang sering ke mall ya, tapi malu-malu hari ini. Kalau kebesaran cuma dua orang, maka hari ini mudah-mudahan akan mengubah minat kalian setelah mendengarkan orientasi dari kami. Mulai besok akan rajin ke perpustakaan. Perpustakaan itu ya, Dek. Perpustakaan itu adalah sebuah tempat, sebuah gedung di mana disimpan buku atau koleksi tercetak maupun elektronik ya. Kemudian dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan kepada penggunanya. Kalau kita pustakaan perguruan tinggi, maka penggunanya adalah sivitas akademika.
Jadi kita perpustakaan USU memiliki sebuah perpustakaan dengan gedung seperti ini, cukup megah. Ini pintu masuknya, lebih kurang dia mengarah ke Fakultas Ekonomi. Jadi ini adalah pintu untuk masuk ke lobi di lantai 2. Cukup megah ya, tadi luarnya sudah kalian lihat. Kemudian lagi, selain sebuah gedung, kalian juga di situ nanti akan bisa melakukan transaksi peminjaman koleksi. Kalian akan menemukan jajanan rak buku. Dan bangganya, perpustakaan USU itu sekarang memiliki lebih kurang 657 ribu eksemplar buku. Belum lagi koleksi yang elektronik. Nanti kita akan lihat koleksi elektronik kita apa saja. Kemudian ini ruang bacanya. Jadi kamu akan menemukan ini di lantai 3 dan di lantai 4. Anda bisa membaca. Jadi di perpustakaan Anda bisa pinjam buku, Anda bisa membaca. Kemudian Anda akan menemukan jajanan koleksi seperti ini. Apa yang boleh Anda lakukan di perpustakaan? Coba kita lihat apa saja sih yang boleh dilakukan. Pertama sekali mungkin Anda bisa mencari koleksi bukunya dengan cara menelusur di OPAC, Online Public Access Catalog. Jadi di perpustakaan USU kita katalognya sudah online. Tidak seperti masa kalian di SMA. Di SMA mungkin kalian kalau mau mencari buku, maka kalian mencari daftar bukunya di mana? Di katalog kan? Katalognya di mana? Di laci. Lacinya, katalognya masih berbentuk kertas, ya kan? Buka lacinya satu persatu dibaca. Kalau misalnya bukunya cuma 1.000, 2.000, oke. Tapi kalau udah 657 ribu eksemplar, gak mungkin lagi seperti itu. Maka tulis terdahulu di katalog online. Ini kita letakkan di setiap lantai. Dari lantai 1, 2, dan 3, 4 ada katalog online. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan di perpustakaan, meminjam koleksi. Jadi kalau kalian nanti mau pinjam buku, bisa dilakukan. Kemudian setelah dipinjam, dikembalikan. Setelah dikembalikan, diapain lagi? Anda bisa menggunakan layanan internet. Dan ini gratis akses WiFi kita. Radius WiFi kita adalah 50 meter dari gedung. Jadi bayangkan, dari gedung yang luasnya 690 meter tadi, kalian masih bisa akses lagi WiFi 50 meter dari gedung tersebut. Jadi gak harus di dalam gedung, kalian bisa duduk di taman, di pinggir kolam, di kantin, itu semua free akses WiFi. Daripada di kamar kos bayar pakai net data, ya kan? Bangga dong, tepuk tangan dong. Di area terbaca terbuka ini, kalau di dalam gedung itu adalah zona senyap, artinya Anda membaca buku atau menggunakan fasilitas nggak boleh ada suara, nggak boleh mengganggu orang. Tetapi kalau Anda mau berdiskusi, mau presentasi, mau ceramah, belajar presentasi dengan teman-teman, silahkan ke ruang baca terbuka ini. Ini kita sediakan area untuk zona zona yang riang gembira, ya, di mana boleh presentasi, boleh makan belajar sambil makan dan minum, boleh diskusi, ya. Kemudian ini kita buka sampai jam 10 malam dan ini nggak pernah sepi deh. Nanti bisa kamu temukan di area baca terbuka. Kemudian apalagi yang bisa kamu lakukan di perpustakaan USU, yaitu kemudian Anda bisa menggunakan ruang konferensi. Ini ada di lantai 1. Jadi kalau misalnya kamu ada kegiatan himpunan, mau ada seminar-seminar kecil, boleh menggunakan perpustakaan, tapi dengan syarat konfirmasi kepada pihak perpustakaan. Pak, Bu, boleh nggak kami menggunakan, dijadwalkan? Jadi itu bisa kalian manfaatkan, ya kan? Kemudian apalagi, kita juga bisa menggunakan layanan fotokopi di lantai 1. Kemudian berdiskusi di taman diskusi di ruang terbuka yang prima ini tadi saya katakan, kita sediakan joglo-joglo seperti ini. Supaya apa? Ternyata belajar itu nggak membosankan harus di dalam ruangan saja, tapi juga belajar di area
terbuka. Apalagi, nah ini ada parkir yang cukup nyaman, cukup aman ya. Jadi biasanya kalau di antara semua USU, ini perpustakaan katanya parkirnya yang paling aman. Kenapa? Selalu dijaga. Sehingga kalau kalian nanti kuliah ada malam, ini teknik ini cenderung ya kuliah sampai malam. Kalau kalian merasa nggak nyaman, nggak aman sepeda motornya, silakan parkir di perpustakaan. Kita sampai jam 10 malam kita jaga terus ya. Kemudian apalagi kita punya kantin perpustakaan yang menyediakan aneka rupa makanan. Tentunya nggak gratis dong, bayar ya. Tapi kalian bisa pesan makanan sambil belajar di area terbuka tadi. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa kalian lakukan di perpustakaan. Jadi nggak harus belajar dan belajar saja. Kemudian di manakah perpustakaan USU? Adik sudah tahu di mana lokasinya? Adik sudah pernah sebelum masa orientasi ini sudah jalan-jalan di USU? Adik sudah tahu? Belum ya? Nah, inilah dia lokasi perpustakaan kita. Jadi kalian bisa lihat lokasinya itu melalui Android yang kalian punya. Jadi jangan untuk main game-game saja. Silakan mulai sekarang buka Android, buka Google Maps. Maka Anda akan menemukan, ya, inilah Maps dari perpustakaan, inilah dia Library of North Sumatra University, perpustakaan Universitas Sumatera Utara, yang kalau kita perhatikan hampir persis di tengah-tengah kampus. Jadi lokasinya sangat strategis, mudah diakses dari fakultas manapun, ya, dikelilingi oleh fakultas di kampus tercinta kita ini. Oke? Kemudian ini alamatnya, Jalan Perpustakaan nomor 1, Kampus USU Padang Bulan. Kemudian ini pintu masuknya. Jadi kalau kalian jalan dari perpustakaan, Jalan Perpustakaan nomor 1, Kampus USU, inilah dia pintu masuk ke perpustakaan. Nanti kalian cari setelah ini ya. Kemudian untuk apa sih perpustakaan? Coba. Perpustakaan itu pada dasarnya itu membantu mendukung keberhasilan studi Anda di perguruan tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di masa SMA kamu belajar banyak dibimbing oleh guru, asal mengerjain tugas dikasih tahu nih tugasnya nyarinya di sini halaman sekian sampai sekian, ya. Maka di perguruan tinggi Anda dituntut untuk belajar mandiri, mencari sendiri bahan-bahan untuk kuliah Anda. Sukses tidaknya Anda sendiri yang menentukan. Jadi dosen mungkin di kelas hanya memberi materi sekitar 30-40%. 60%-nya kamu yang cari. Di mana? Di perpustakaan. Kenapa di perpustakaan? Kita punya banyak sumber daya yang gratis. Kalau beli mahal, ya kan? Paling kamu bisa mampu beli satu mata kuliah, satu buku. Sementara dosen merekomendasikan minimal 5 buku. Selebihnya kemana? Ya cari dong yang gratis, ngapain? Beli kalau bisa gratis ya kan? Dan yang gratis itu hanya di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu misinya menyediakan akses terhadap informasi dan layanan informasi secara tepat waktu, tepat guna dan efektif untuk mendukung fungsi tridharma. Jadi kita memang ada untuk kalian. Maka gunakanlah, ya kan? Tepuk tangan lagi dong biar kalian tuh. Selain di perpustakaan universitas yang letaknya di tengah kampus tadi, kita punya lagi beberapa perpustakaan cabang fakultas. Jadi kita punya cabang-cabang, nggak hanya bank ya yang punya cabang-cabang. Kita juga punya di perpustakaan universitas. Kita lihat satu persatu di mana lagi cabangnya. Pertama ekonomi dan bisnis, FKG, MIPA, pertanian, farmasi, keperawatan, FK, FKM, fakultas hukum, FIB, ilmu budaya ya. Kemudian pasca sarjana. Keseluruhan totalnya ada 13 cabang. Di mana teknik? Di mana cabang teknik? Sayang sekali belum ada. Mudah-mudahan tahun depan dekannya minta ke kita, Bu, tolong dong kita buka cabangnya di sini. Nah, itu kita welcome buat itu. Kita sangat menantikan ya. Menantikan tawaran seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya tahun depan sudah terrealisasi. Jadi jangan
jangan kecewa ya. Nah, kemudian yang paling penting kalian ketahui, ke-13 perpustakaan cabang ini terintegrasi dengan perpustakaan universitas. Terintegrasi dalam hal apa? Sistem pelayanannya. Jadi dengan terintegrasi kita satu manajemen sumber daya manusia, satu manajemen koleksi, dan satu manajemen sistem pelayanan. Kita melayankan sistem yang berbasis online dalam peminjaman, pengembalian, perpanjangan, sehingga dengan sistem terintegrasi itu memudahkan kalian untuk meminjam koleksi di lokasi yang terdekat dimanapun kalian berada. Sebagai contoh, kalau fakultas teknik, ya tidak hanya meminjam tapi juga mengembalikan. Sebagai contoh, misalnya Anda mahasiswa fakultas teknik, kalau meminjam buku di perpustakaan universitas, kemudian mau mengembalikan ke fakultas ekonomi, mau ke dokteran, ke farmasi, silakan. Tidak tertutup kemungkinan, boleh, bebas di mana Anda berada. Jadi misalnya sedang main-main ke kedokteran, oh iya, aku hari ini harus mengembalikan buku. Kalau enggak besok denda, enggak harus Anda ke perpustakaan universitas. Anda bisa kembalikan di cabang kedokteran. Kemudian, apakah anak teknik boleh pinjam buku di kedokteran? Boleh. Kalau kalian mau belajar anatomi tubuh untuk keperluan diri, enggak apa-apa ya kan? Boleh, silakan ke fakultas kedokteran, pinjam buku di cabang kedokteran. Boleh? Boleh. Yang penting bawa KTM-nya, kartu tanda mahasiswanya. Jadi itu tiket untuk Anda boleh pinjam dan mengembalikan buku dimanapun. Dan ini hanya satu-satunya di Indonesia. Itu kita di library automation system, kita bisa melakukan hal seperti itu. Di Jogja sudah ada cabang-cabang tapi tidak terintegrasi seperti kita. Jadi luar biasa ya, beda kita dengan yang lain. Jadi sekarang mau sukses studi, maka Anda harus ke perpustakaan. Seperti saya katakan tadi, harus, enggak ada tidak boleh tidak harus. Karena apa? Ya, Anda mau tamat dengan nilai pas-pasan atau dengan nilai P tinggi, itu kualitasnya akan berbeda kalau Anda ke perpustakaan dengan tidak ke perpustakaan. Buktikan, ya, buktikan aja. Kemudian jika Anda mau ke perpustakaan, ingat Anda harus bawa yang namanya KTM, kartu tanda mahasiswa. Ini contohnya. Ini KTM yang sudah permanen. Sekarang Anda masih memegang yang namanya KTM sementara, kartu tanda mahasiswa sementara. Ini didapatkan gratis dari Biro Rektor ya. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan satu semester sudah selesai. Jadi apakah sebelum ini keluar kami nggak boleh menggunakan perpustakaan, nggak boleh pinjam buku? Boleh, dibawa KTM sementaranya itu. Biasanya itu satu semester berlaku, oleh karena itu dijaga jangan sampai koyak, bagusnya dilaminati ya. Jadi ini kalian bawa, karena ini sangat penting sekali untuk bertransaksi di perpustakaan. Kalau nggak bawa itu, kalian nggak bisa pinjam buku. Pertanyaan penting lagi, bagaimana Bu menjadi anggota perpustakaan? Semua mahasiswa yang terdaftar seperti kalian itu secara otomatis menjadi anggota perpustakaan. Tetapi kalau mau pinjam buku, harus diaktivasi. Di mana? Di counter keanggotaan yang ada di lantai 2. Silakan datang bawa KTM-nya, Kak, saya mau pinjam buku bagaimana? Sebentar saja, hitungan detik diaktivasi, Anda sudah pinjam pada saat itu juga. Ya. Jadi KTM sementaranya ya sebelum keluar. Kemudian ini diperoleh secara gratis dan itu berlaku sampai masa Anda studi. Jadi kalau Anda kuliah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun enggak boleh lagi ya, DO. Paling lama 6 tahun targetnya. Jangan sampai lama-lama ya kan. Itu kalian bisa memanfaatkan itu selama masa studi. Tidak ada biaya apapun ya. Nah kemudian kalau udah dapat kartu anggota perpustakaan, gini bangga dong. Jangan hanya kartu kredit aja dapat bangga ya kan. Punya kartu perpustakaan juga bangga. Kemudian dek, tadi saya katakan koleksi banyak, fasilitas oke. Bagaimana sih mau memanfaatkan fasilitas perpustakaan ini? Coba. Yang pertama, kita cara mencari buku dulu. Gimana ya cari buku kalau koleksinya 657.000 tadi? Kalau salah atau kita nggak punya teknik,
kita seperti mencari jarum di dalam jerami, ya kan? Maka pertama sekali menelusur koleksi kita adalah melalui online public access catalog, yaitu melalui via web perpustakaan library usu.id. Kalian buka itu, kemudian nanti kalian searching di situ. Atau yang kedua, dan ini bisa melalui laptop, bisa melalui komputer desktop ya, kalau ada melalui handphone smartphone kalian. Jadi ketika kalian mau ke perpustakaan, memastikan bukunya ada enggak ya. Gak usah ke perpustakaan dulu, dari rumah kalian buka saja smartphone kalian, kalian buka ini website kita, maka nanti akan bisa terlihat buku yang kalian cari itu ada atau tidak, baru memutuskan untuk datang atau tidak ke perpustakaan. Yang kedua, melalui terminal komputer yang tersedia di perpustakaan yang cukup banyak ya, kita sediakan. Ini dia, setelah dibuka websitenya, Anda akan lihat inilah tampilannya. Yang pertama kita lihat the library catalog. Inilah katalog buku kita, katalog online. Cara menggunakannya ini setelah diklik, kemudian di sini ada yang namanya searching. Anda ketikkan saja kata kunci yang mau Anda cari. Kemudian Anda setelah Anda cari, Anda akan menemukan di sini inilah jumlah sebaran buku berdasarkan lokasi dari perpustakaan universitas, fakultas hukum, ini semua cabang-cabang. Jadi nanti Anda kalau teknik, mudah-mudahan tahun depan udah ada di sini ya teknik ya kan. Jadi gampang tahu berapa sih koleksi buku teknik. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah ada tampilan untuk teknik. Inilah hasil detail perusahaan awal sebagai contoh, misalnya kata kuncinya ilmu budaya dasar. Ini kalian semester 1 biasanya dapat di ilmu budaya dasar. Kalian ketikkan, inilah dia, ditemukan 35 judul buku tentang ilmu budaya dasar. Kalian tinggal pilih aja, mau yang 1, 2, 3. Kalau misalnya yang ketiga cocok, klik ya. Begitu Anda klik, maka tampilan lebih lanjutnya akan ditampilkan seperti ini. Wah, ini banyak eksemplarnya ternyata. Jadi barcode buku ini menunjukkan banyaknya eksemplar. Lokasinya di mana? Perpustakaan universitas. Nanti kalau perpustakaan cabang ekonomi, perpustakaan cabang hukum, perpustakaan cabang farmasi misalnya tertera di sini. Statusnya bagaimana? Dipinjam, tersedia. Kalau tersedia artinya kamu bisa segera pinjam. Tapi kalau dipinjam tidak ada lagi di tempat, kamu lihat tanggal kembalinya. Tanggal berapa ya tanggal kembali? Kalau sudah tahu tanggal harus kembali, maka kamu bisa reservasi kepada petugas pesan pinjam. Jadi mudah sekali. Ini tampilan detailnya ilmu budaya dasar suatu pengantar. Ini untuk memastikan betul nggak sih buku yang kita cari itu ini, ya kan? Cocok nggak? Kalau cocok, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kalau buku tadi tersedia di perpustakaan, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Maka Anda nggak perlu mencatat semua judulnya, capek ya kan? Cukup kamu lihat nomor panggilnya, ambil handphone kamu, foto. Setelah dipoto, yang paling penting informasinya itu adalah ini, nomor panggil 306 SOEI, dicatat atau dipoto ya kan. Sekarang jarang anak-anak yang bawa pulpen ya kan. Nggak, mau ke perpustakaan nggak bawa pulpen, yang ada bawa handphone, tinggal foto-foto aja. Nah, jadi koleksi nomor panggil 306 SOEI ini kemudian kita cari indeksnya. Perpustakaan itu meletakkan koleksinya berdasarkan jajaran Dewey Decimal Classification yang membagi ilmu dalam 10 golongan besar dari 000 sampai 999. Pedomannya yang paling mudah diingat adalah nomor 000 sampai 599 ada di lantai 3. Nomor 600 sampai 999 ada di lantai 4. Jadi kalau misalnya kamu buku teknik kelasnya 400 ada di lantai berapa? Lantai 3. Ya, mudah sekali mengingatnya. Nah, jadi seperti itu tadi 306 kita lihat di mana ya 306 SOEI, maka di sini jajarannya. Dan ini mudah-mudahan enggak salah, jajarannya pasti ada di antara di dalam rak ini. Jadi itu cara mudah untuk mencari buku. Enggak perlu kamu telusuri rak kita semuanya. Ya kan? Kemudian sampai setelah ditemukan, nanti kamu akan menemukan jajaran seperti ini. Detailnya lihat lagi nomornya. Mungkin 306 ada beberapa buku, tapi lihat jajaran keduanya, SOEI. Setelah SOEI-nya sama, lihat jajaran apa? Nomor panggilan ketiga, I.
ini tiga huruf nama pengarang, ini satu huruf pertama judul. Jadi itu akan sistematis sekali susunannya, nggak akan salah. Makanya ketika kalian selesai membaca buku, jangan kembalikan kerak sendiri, letakkan saja di meja, biar kakak petugas yang menyusunnya. Karena kalau kalian yang menyusun, nggak pasti salah ya kan, nggak tahu susunannya yang benar. Makanya letakkan di meja. Udah ada orang yang akan menyusunnya. Kemudian ini penyusunan buku berdasarkan call number. Mudah sekali ya. Kamu lihat nanti detailnya seperti apa susunannya. Dan itu sangat-sangat sistematis berdasarkan urutan nomor kelas dan urutan alfabetis. Jadi mudah. Setelah buku ditemukan, apa yang kemudian Anda lakukan selanjutnya? Anda bisa melakukan beberapa hal. Pertama, mungkin Anda hanya membaca di tempat, baca di perpustakaan, ya kan? Tentunya di area tertutup, nggak boleh di area terbuka, karena nggak boleh dibawa keluar sebelum dipinjam. Kemudian Anda bisa memfotokopi, kalau nggak mau bawa pulang cuma dua halaman aja bu, atau satu halaman aja fotokopi. Ini tersedia di lantai 3 perpustakaan. Kemudian ada juga meminjam, bawa ke counter layanan sirkulasi peminjaman di lantai 2. Nah, kemudian apa sih makna nomor panggil yang tadi ya, nomor call number tadi? Nah, ini golongannya yang 10 tadi yang saya katakan. Jadi 00 sampai 99. Jadi kalau ilmu teknik itu, teknologi itu sebenarnya ada di kelas 600. Tadi 400-an ada juga sedikit ya, tapi yang paling banyak itu di kelas 600 ilmu teknik, arsitek, sipil, mesin, apalagi itu di kelas 600 ya, di kelas 600. Jadi teknologi kelas 600 berarti ada di lantai 4. Gampang ya mengingatnya. Ini saya kira nggak perlu detail sekali. Yang paling penting, semakin panjang nomornya ini, titiknya ini, semakin spesifiklah ilmu di dalam buku tersebut. Ya, ini kira-kira hierarkinya dari nomor kecil, dari 600, ada 610, 620 engineering, kemudian lanjut lagi, nah sampailah ini di jajaran rak bukunya. Kemudian kalau Anda ingin meminjam buku, apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda bawa buku yang ada di lantai 4 tadi, buku teknik tadi, ke lantai 2 menuju counter layanan sirkulasi. Ya, counter layanan sirkulasi ini, counter peminjaman koleksi. Kemudian atau kalau Anda lihat antrian panjang di petugas ini, jadi pada masa-masa tertentu ini antrian panjang ya, walaupun kita punya 3 terminal seperti kasir panjang, Anda bisa menggunakan anjungan peminjaman mandiri ya. Anda bisa menggunakan anjungan peminjaman mandiri. Ini mandirinya nggak kebaca ya. Jadi anjungan peminjaman mandiri ini letaknya dekat dengan counter layanan sirkulasi. Bedanya apa? Di sini Anda bisa melakukan transaksi sendiri. Anda cukup bawa bukunya, ada scanner di sini, scan barcode-nya. Kemudian begitu Anda scan, masuklah pinjaman atas nama Anda. Sudah selesai bawa buku keluar. Mudah sekali bukan? Tapi untuk sementara ini hanya buku yang bernomor barcode 17 ke atas. Jadi pembelian tahun 2017 ya. Jadi kita belum lagi ke belakang, karena koleksi kita sudah banyak sekali. Jadi kalau yang di bawah 2017 itu masih peminjaman melalui petugas. Kemudian perhatian ya, yang harus Anda ingat lagi, berapa sih jumlah buku yang boleh Anda pinjam? Ya, berapa banyak buku yang boleh Anda pinjam? Ingat aturan berikut. Anda boleh meminjam 10 eksemplar buku sekaligus dengan kategori 7 eksemplar untuk koleksi standar dan 3 koleksi pinjam singkat. Apa itu koleksi standar? Koleksi standar yang ada di lantai 3 dan 4 yang bisa kalian ambil dengan cara terbuka, layanan terbuka, ambil sendiri di rak. Itu masa pinjamnya 2 minggu.
Kalau nggak puas boleh perpanjang 2 minggu lagi. Jadi satu buku bisa 1 bulan di tangan kalian, sebanyak 7 eksemplar. Sedangkan yang ini, 3 koleksi standar pinjam singkat ini, dikatakan pinjam singkat hanya peminjamannya hanya 2 hari. 2 hari lagi harus kembali. Kalau mau perpanjang cuma 2 hari lagi. Kenapa? Ini termasuk koleksi yang high demand, yang peminjamannya tinggi, yang orang semua pakai, hampir semua fakultas pakai, termasuk ilmu budaya dasar tadi. Eksemplarnya mungkin cuma 30, tapi koleksinya, nah, tapi mahasiswanya ada 4.000 misalnya yang mau pakai. Jadi 2 hari harus sudah kembali. Kemudian, bagaimana pengembalian dan perpanjangan? Bisa dilakukan pertama melalui counter pengembalian koleksi yang ada di lantai 2. Yang kedua, melalui anjungan pengembalian mandiri yang kita letakkan di luar gedung, yaitu di lantai 2. Tidak masuk ke dalam gedung. Apa gunanya? Anjungan pengembalian mandiri, Anda bisa mengembalikan sendiri. Cukup masukkan buku ke dalam Dropbox ini. Begitu masuk, maka dia akan membaca buku tersebut sudah dikembalikan atas nama Anda dan terhapus pinjaman Anda. Gunanya, bedanya dengan ini bisa Anda lakukan ketika hari libur. Ketika hari libur tiba, misalnya hari Minggu, hari besar, wah bu, besok kena denda nih, saya belum kembalikan, tadi nggak sempat, kuliahnya penuh. Udah silakan ke Dropbox anjungan pengembalian mandiri. Tidak mengenal batasan waktu, mau pagi, siang, sore, malam, subuh, silakan kembalikan ke sini. Anda bebas ya dari tagihan pinjaman itu. Dan ingat, buku yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu. Jika tidak akan dikenakan sanksi, yaitu denda. Berapa dendanya? Rp2.000 per hari per eksemplar untuk koleksi standar. Kemudian Rp3.000 untuk koleksi pinjam singkat per hari per eksemplar. Murah atau mahal? Kalau satu gak apa-apa, tapi kalau pinjamnya tadi 10, ya maka hati-hatilah, jangan sampai lewat waktu mengembalikannya. Nanti tinggal hitung-hitung saja. Dan peminjaman dan pengembalian koleksi ini ya bisa dilakukan di perpustakaan cabang terdekat dengan lokasi Anda. Seperti saya katakan tadi, kalau pinjam perpustakaan universitas boleh kembalikan dimanapun. Pinjam di cabang boleh kembalikan perpustakaan universitas dan sebaliknya. Dan satu hal yang harus Anda ingat, terkadang kita ini mati lampu ya. Ketika kita mati lampu di kampus, maka layanan online-nya atau sistemnya tidak aktif, off. Jadi saya sarankan ketika Anda mau kembalikan buku dalam kondisi kampus lagi mati lampu, Anda sebaiknya kembalikan buku di perpustakaan pusat atau perpustakaan universitas, karena di perpustakaan universitas ada genset ya, untuk memastikan bahwa pinjaman sudah dilakukan secara online. Karena apa? Di cabang biasanya ada fakultas yang tidak ada gensetnya, sehingga tidak bisa dilakukan transaksi ya. Jadi oleh karena itu wajib Anda ke pusat atau cari fakultas yang nyala gensetnya, yang perpustakaannya tetap ada listriknya. Oke? Kenapa? Karena peminjaman secara manual itu kita tiadakan lagi. Ya, gak apa-apa deh jalan sedikit sekali-sekali kok mati lampunya ya, gak sering-sering. Kemudian selain koleksi tercetak, perpustakaan juga memiliki koleksi elektronik yang cukup besar. Wow, gitu ya. Saat ini kita punya lebih kurang 90% koleksi perpustakaan elektronik. Luar biasa. Pertama ada yang namanya e-journal, elektronik jurnal. E-journal ini deh kita langgan, mahal. Kita punya dana sekitar 4 miliar untuk berlangganan e-journal. 4 miliar deh, 4 miliar. Kalau nggak kalian pakai saya, ya kan? E-journal ini berisi artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional dari seluruh dunia. Dan itu sudah pasti, itu sangat-sangat mahal kalau kita beli pakai uang pribadi kita. Ya, jadi sayang kalau nggak kita gunakan.
apa isinya, ya inilah antara lain, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Jadi saya katakan tadi isinya artikel-artikel ilmiah. Bagaimana memanfaatkannya, kembali ke website kita tadi, Library USU SCID, kita buka scientific e-journal. Begitu kita klik, maka yang muncul inilah database e-journal kita. Ada ProQuest, ada TIL, Royal Society of Chemistry, dan lain sebagainya ini deh. Di mana teknik? Teknik itu nih paling banyak di sini. Ya, nih paling banyak. Kemudian di ProQuest juga banyak. Ada juga di Springer. Ada juga di EOP Science. Jadi nanti silakan buka website e-journal itu, kalian coba ketikkan. Kalau kamu anak-anak sipil, apa sih yang mau kamu cari? Anak arsitek, apa yang mau kamu cari? Semua ada deh di jurnal kita ini. Jadi sayang kalau tidak digunakan. Ini lebih kurang pangkalan-pangkalan datanya beserta isinya. Maka ini lihat, untuk teknik elektro, computer science and engineering ada di sini. Kemudian di ProQuest, ProQuest ada di sini ya, Nea. Untuk teknik advanced technology ya. Kemudian untuk tadi EOP Science juga ada ya, walaupun sedikit. Matematik, fisik ya, itu kalian akan belajar juga nanti. Nah, jadi e-journal ini harus kalian manfaatkan. Ini bisa kalian gunakan di dalam kampus tanpa password ya. Jadi di dalam jaringan kampus tanpa password, kalian bebas gunakan. Tetapi begitu kalian keluar dari kampus musuh, maka harus menggunakan password. Maka sebaiknya kalian gunakan ketika kalian berada di dalam jaringan kampus ya. Mau di fakultas Anda, mau di perusahaan, mau di cabang, bisa. Selain elektronik jurnal, kita juga punya yang namanya e-books. Perpustakaan memiliki koleksi sekitar 40.147 judul e-books dari berbagai bidang ilmu. Apa saja itu? Bagaimana mendapatkannya? Inilah dia jawabannya. Anda buka website kita, ada di sini scientific e-books. Setelah diklik scientific e-books, kalian bisa lihat, inilah scientific e-books kita. Ada 1, 2, 3, 4 database. Ada 4 database ya. Kalian bisa mendapatkan untuk teknik itu di Springer Link, buku-buku tentang teknik ya, e-booknya dari Springer Link. Kemudian selain itu kita juga punya yang namanya USU Repository. Perpustakaan memiliki koleksi USU Repository lebih kurang 68.000 saat ini. Apa itu USU Repository? Itu adalah hasil karya-karya dari dan untuk USU. Jadi karya tulis mahasiswa D3, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah dosen, hasil penelitian dosen yang hanya dilakukan oleh Sivitas Akademika USU itu dihimpun di USU Repository. Dan ini tidak ditemukan di tempat lain, hanya di Institutional Repository. Mau melihat tulisan dosen-dosen kalian, hasil penelitian dosen kalian, di sini tempatnya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Kita kembali ke website tadi, menggunakannya, buka website kita, ada yang terakhir di sini USU Institutional Repository. Kita klik, begitu Anda klik akan tampilan seperti ini. Ini komunitasnya, kalian perhatikan di situ ada juga e-books. E-books ini yang dimiliki oleh USU ya. Jadi hasil karya-karya dosen USU yang sudah jadi buku elektronik, di sini e-books, ada guidebooks, ada lecture paper, ada master thesis, dissertation, student paper. Jadi kalau lecture paper ini karya ilmiah dosen dan juga teknik, hasil penelitian di sini. Kalau misalnya student paper ini adalah skripsi kalian. Jadi nanti adik-adik terkait dengan USU repository ini, kalian nanti akan terkena kewajiban untuk unggah mandiri. Apa itu unggah mandiri? Wah, kita ceritanya sudah jauh ya, baru masuk udah cerita unggah mandiri. Unggah mandiri ini dilakukan nanti di akhir studi kalian. Jadi kalau untuk yang mahasiswa S1, pada akhir studi akan menulis yang namanya skripsi, ya kan?
skripsi. Nah, ketika Anda menulis skripsi, maka nanti skripsi Anda akan dipublish. Jadi koleksi Anda pada akhir studi ini akan menjadi bagian dari usul repository, akan dipublish di repository ini. Dan ini akan dibaca oleh seluruh dunia secara open access, akses terbuka. Oleh karena itu, ketika Anda mengerjakan tesis, hindari plagiat. Karena plagiarisme itu sangat berbahaya. Anda bisa dikenakan sanksi hukum, sanksi moral, sanksi sosial, ya kan? Mau enggak dituduh mencontek? Mau? Mau dong, kita nyontek, ya kan? Begitu nyontek, ketahuan oleh Sivitas Akademika, gelar teknik Anda, sarjana tekniknya dicopot, dibatalkan. Dan ini sudah kejadian. Jadi bahkan tidak hanya mahasiswa, dosen yang S2, S3, ketika ketahuan plagiarisme, dilepas, dicopot gelarnya. Dan ini sudah terjadi di universitas kita tercinta, malu ya. Nah, kenapa? Dengan sistem open access akan mudah sekali untuk mengetahui apakah seseorang plagiarisme atau tidak. Dulu orang, ya bu, enakan tercetak bu, ya, gak mudah dicontek karena orang apa ya, gak ketahuan nyontek. Ya gak ketahuan nyontek karena kita bacanya hanya dibalik-balik rak, ya kan. Fotokopinya diam-diam, kemudian gak dibaca oleh orang lain. Tetapi begitu kita publish di internet, tulisan kita seluruh dunia baca. Begitu Anda ketikkan satu kata saja, misalnya kalau apa ya, teknik sipil, apa itu kata kunci yang paling apa, teknik sipil. Begitu Anda ketikkan satu kata kunci, semua artikel yang berkaitan dengan kata tersebut akan muncul. Loh, ini kok ada dua yang sama ya judulnya, sama persis. Begitu diklik isinya ternyata sama. Dan ini juga sudah kejadian. Ada dosen di USU yang nulis tesisnya persis sama dengan yang di Surabaya, memalukan ya kan. Persis sama, hampir 100% sama. Ketahuannya setelah kita simpan di USU repository. Ada yang komplain, lupa itu tesis yang di-upload di repository USU itu tesis saya. Kalau dilihat dari tanggal terbitnya, ternyata tesis yang di Surabaya dulu gak diterbit daripada yang di USU. Jadi yang plagiat yang mana? Nah, itu jadi malu ya. Itulah terkait unggah mandiri nanti. Nah, kemudian adik-adik kembali ya, kembali ke apa, ke katalog online kita. Tadi saya sudah jelaskan katalog online kita. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui di sini. Pertama di sini, ketika Anda buka katalog online, online public access katalog tadi, di sini ada yang namanya login. Ada login anggota. Area anggota ini wajib kalian buka. Kenapa? Informasi apa yang kalian dapatkan? Antara lain, ketika Anda klik login anggota dengan mengetikkan di sini NIM Anda, passwordnya juga NIM Anda, Anda login, maka Anda bisa mengetahui banyak informasi tentang diri Anda di sini. Yang pertama, lihat profil, pastikan ini akun Anda, nama Anda, NIM Anda, pastikan. Begitu Anda lihat profil diri Anda, Anda bisa lihat sejarah peminjaman. Buku apa saja yang pernah kalian pinjam, sepanjang kalian hari ini pinjam sampai 4 tahun ke depan kalian tamat. Semua ada rekamannya di sini. Hebat kan? Jadi bisa ingat nih, paling banyak enggak. Dari sini nanti, pada tahun ini insya Allah kami akan buat award. Siapa sih mahasiswa yang paling sering pinjam buku? Itu kita kasih hadiah nanti. Tepuk tangan dong. Pembayaran. Jadi kalau Anda punya denda, di sini ada sejarah pembayarannya lengkap dengan operatornya. Jadi Anda bisa tahu dalam 4 tahun Anda pinjam buku berapa denda yang sudah Anda bayar. Di sini juga ada reservasi kalau Anda mau pesan pinjam. Di sini ada total denda yang harus bayar. Ini total yang berjalan ya ketika Anda buka. Jadi saat ketika Anda buka hari ini, Anda diingatkan Anda punya denda Rp9.600 yang harus Anda bayar. Maka Anda harus aware. Anda langsung kembalikan buku yang sudah terlambat. Kemudian sini Anda bisa mengusulkan judul-judul buku yang mau dibeli. Sebagai contoh gini, dosen mewajibkan Anda membaca buku sebanyak 10 eksemplar. 5 Anda punya, 5 enggak ada.
kemudian Anda cari di perpustakaan, nggak ada juga, boleh kasih masukan ke kita. Buka formnya, ketikkan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, lengkap semuanya deskripsinya. Kemudian kalau eksemplarnya mau Anda minta 10 gitu, cantumkan saja 10, itu jadi evaluasi buat kita membeli buku di tahun yang akan datang atau tahun berjalan, ya kan? Jadi kita nggak perlu lagi beli-beli sendiri. Ini usulan eksemplarnya. Kemudian ini ada yang namanya bebas pustaka. Di akhir studi nanti Anda akan mengambil yang namanya surat tagihan bebas pustaka. Jadi kalau Anda mau wisuda, Anda wajib mengembalikan semua buku. Kalau enggak bisa wisuda. Jadi kami akan, sistem kita terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Begitu Anda masih punya tagihan buku, Anda enggak bisa daftar wisuda. Kasihan dong orang tuanya, ya kan? Gara-gara punya hutang dua buku enggak bisa wisuda, padahal udah lapor ke calon mertua mau wisuda, ya kan? Malu dong, ya. Jadi jangan lupa ketika mau tamat, kembalikan semua buku. Saya kira itu ya informasi yang lebih kurang dapat saya sajikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa misalnya download gratis di website kita, atau bisa Anda dapatkan cetaknya di perpustakaan kita. Sekian, ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit ya Kak, 5 menit aja pas waktunya. Bu KTP, mau ada yang ditanya-tanya? Ayo, siapa yang mau nanya? Ya, 5 menit waktunya masih ada. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah saya katakan, kita punya koleksi dari nomor 00 sampai 99. Buku agama ada di kelas 297 untuk buku Islam, kelas 200. Jadi kita tiap bukunya enggak hanya melulu buku-buku kuliah. Wah, bayangin bosen ya, ilmiah banget bukunya. Enggak. Kita juga punya selain buku-buku ilmiah tadi, ada buku agama, ada juga novel, ada karya sastra. Ada untuk apa itu majalah, ada majalah ilmiah populer di ruangnya Kak Pipi, di lantai 1 layanan referensi, ada yang namanya Tempo, Gatra. Iya, koleksi pokoknya santai-santai, enggak harus koleksi-koleksi ilmiah. Majalah-majalah ilmiah populer, surat kabar, aneka judul surat kabar, silakan ke ruang referensi lantai 1 ketemu dengan Kak Pipi. Istilah apa ya? Kalian akan refreshing, rekreasi. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Oh, kalau hilang buku yang dipinjam, ini yang harus kalian jaga. Kalau bisa janganlah sampai menghilangkan buku. Karena apa? Kalian akan dituntut untuk mengganti buku dengan judul yang sama sampai ketemu. Kalau enggak nanti gara-gara buku yang hilang itu enggak bisa wisuda. Bayangkan. Jadi buku yang dipinjam dijaga. Jadi kebijakan kami adalah buku yang hilang diganti dengan judul yang sama. Kalau ada edisi terbarunya lebih baik lagi. Jadi diganti dengan buku yang sama. Enggak bisa kita alternatif lain. Tapi bu, udah mentok banget bu, ternyata bukunya buku tahun lama bu, gak diterbitkan lagi. Pakai nangis-nangis, ya gak bisa bu, saya cari bu, udah capek. Di mana? Kita kenakan sanksinya adalah mengganti 3 eksemplar judul buku yang sama, biaya 3 eksemplar. Jadi lebih mahal kan? Kalau bukunya buku luar negeri yang harganya pakai dolar, Anda bayangkan, ya kan? Tapi gara-gara itu nanti Anda nggak bisa wisuda, karena kita sudah terkoneksi dengan sistem informasi akademik pendaftaran wisuda, terkat di situ, terblokir di situ, nggak bisa wisuda. Oleh karena itu, jagalah buku yang Anda pinjam sebaik-baiknya. Ada lagi? Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga. Dan sarana yang ada. Jadi sekali lagi saya himbau, datanglah ke perpustakaan. Semua yang ada di situ milik kalian, untuk kalian. Nanti tidak ada pungutan biaya apapun yang nanti semuanya. Sekian kami tim di sini. Kak Pipi,
Wahyuni dengan Bang Panggi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.